Hafiz, Nurul. Korang tahu tak asal COVID-19 tu, 19, COVID-19 tu dari mana? 19 tu? Tak tahu. Korang nak tahu tak? Cerita. Pada tahun 2019 tu, 2019. Pada tahun 2019 tu. Ha, 2019. Lepas tahun 2018. Oh, 2018. Pada tahun 2019 tu. Ha. 2019 lah. 2019 lah. Ha. Pada tahun 2019 tu, sebelum tahun 2020. Oh, sebelum. Lepas tu tahun 2020 tu. 2020 belum masuk 2021. Belum masuk lagi 2021. Kau ada satu topik perbincangan lah, sembang. Hari ni dah 11 Februari 2021. So kita dah rasa dah hampir setahun lah kot sejak pandemik COVID-19 ni melanda Malaysia dan dunia lah, dah setahun ni. So memang banyak kesan lah dari segi kesihatan, terutamanya dengan kesan ekonomi lah. Jadi aku sajalah nak sembang lah, sebab aku banyak baca sana sini kan, kesan-kesan yang terutamanya daripada ni lah, industri penerbangan lah, aviation industry kan. So tak minta pendapat korang lah hari ni kan, apa yang korang nampak kan, apa yang berlaku sekarang ni, lepas tu apa yang bakal berlaku dalam masa beberapa bulan lagi daripada sekarang, apa harapan korang pasal industri ni kan, untuk pulih balik lah, yang kita tahu sekarang ni macam mana keadaan ni kan. Dan juga itulah, aku tengok apa macam harapan kita lah nak tengok industri ni pulih balik kan, yalah, seperti sebelum ni kan. Okay, jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita tengok pandemik COVID-19 ni dah melarat ke satu dunia, dan kita sebagai macam industri penerbangan yang mana melibatkan pergerakan manusia satu dunia kan, memang betul-betul terjejas lah. Kita tengok flight pun dah kurang daripada awal-awal kan. Lepas tu airport dah kosong dah, tak ada apa. Tak ada orang. Bosan jadi macam kosong kan. Jadi pemain-pemain industri kan, pemain-pemain industri ni, airline, airport kan, semua-semualah apa, ground handling agent ke, kargo apa semua memang terkesan lah kan. Jadi apa lagi yang kau nampak Fiz dalam industri ni? Aku bab pasal airline ni, yalah kita pun kerja dengan airline kan. So kita tahulah apa yang orang kata yang berlaku sebenarnya dalam airline. Kita nampak orang kata macam gah di luar, tapi dalaman tu orang tak tahu apa sebenarnya berlaku kan. So secara tak langsung bagi aku, pasal COVID je lah, COVID-19 ni dia menjejaskan dari segi kita punya load. Sebab passenger pun kalau orang nak naik pun susah, banyak sangat prosedur kan. Ada yang sampai pakai PPE. Tu lah nampak. Lagi takut kan, pakai PPE macam seolah-olah macam orang lain tu ada virus. Kan? Betul lah kan? Betul. Kita risau lah. Yes, kan? Saya je takut nak dekat. Betul. So, antara satu sama lain tu jadi macam takut, seram kan? Macam apa masalah kau ni nak pakai PPE kan? Bagai kan? Orang lain macam biasa je. Kan? Dengan sekarang ni, kita dengan keadaan sekarang kena beli. Especially, kena pakai mask. Betul. Rumah baru kan. Betul. So ada macam kita ni dah kena dipaksa, so dah jadi macam dah normal lah. Dah normal. Kita dah pakai biasa kan. Lagi satu sanitizer. Kan benda tu dah jadi macam habit dah sekarang. Apa-apa Sanitize. Nak pegang apa-apa lepas tu sanitize. Kan. Lepas tu kena ada penjarakan apa semua. Yalah sekarang ni macam
orang kata berbincang, tak adalah kita nak macam dekat-dekat, tak adalah kan. Macam dulu macam kita boleh pegang-pegang kan, kan, nak menunjukkan tanda kita ni orang kata oh ya baik kan, kan. Tapi sekarang tak boleh nak macam tu. Betul lah, tu setuju lah. Lepas tu dari segi pada airline pula ni, macam sekarang ni pula gaji lah. Pemain-pemain airline ni tak mampu nak bayar kepada staff-staff dia, so dia terpaksa potong gaji. Ada yang 50%, ada yang dekat 75%. So dari segi tu macam mana pula nanti family tu sendiri, ialah dia sebagai orang kata ketua keluarga lah contoh kan, dia kerja airline tu, dia kena potong gaji. So macam mana hutang dia kan, anaknya lagi, isterinya lagi, isteri-isterinya lagi kan. So jadi isu lah kat situ, isu kan itu. Memang akan orang kata ada yang mungkin akan sampai ke tahap orang kata apa, berpisah. Betul. Sebab yang dah tak ada sumber kan. So apa nak bertahan kan dengan scan-scan orang kata individu macam tu kan. So agak susah lah kat situ kan. Kan dengan sekarang pun makan pun ada lagi masalah kan. Sekarang mana boleh makan dine-in lah. Baru ni lah baru yang kita tahu boleh dua orang lah makan kan, lepas PKP ni kan. Sebelum tu everything semua bungkus bawa balik, dah tak boleh melepak ni lah. Betul lah. Macam aku ni memang lah lepak-lepak ke kedai mamak. Betul kan, ha. Dah lepak dengan member kan, nak borak-borak dah tak boleh. Dah tak boleh. Sekarang ni macam contoh kita SL Live nak pergi keluar pun jadi was-was. Macam contoh kita macam yalah terpaksa pergi ikut Kopi Fan kan. Formalization Kopi Fan. Kadang-kadang kita pun jadi macam ish, boleh ke, macam selamat ke? Selamat ke dalam airline tu? Dalam aircraft tu kan. So dia aircraft tu, so boleh ke lama berapa jam kita nak duduk ni? Orang lain kan bersih-bersih batu-batu, kita pun jadi war. So jadi banyak lah. Jadi paranoid. So banyak benda yang kita kena tengok aspek dari segi airline ni. Pening kan? Betul lah, setuju lah. So kalau aku fikir balik Anah, aku fikir balik kita airline yang sekarang yang tak potong gaji ni, SA Malaysia Airline ialah sekarang ni tak potong lah kan. Ada yang dengar lain macam kawan-kawan kita yang luar sampai 75%, 50% kan. Semuanya duit sekarang ni kan. So tak ada duit, tak adalah nak beli makan. Kita pun mengharapkan bantuan daripada government macam mana kan. So barang pun tak ada lah turun harga, tak ada pun kan. Kenapa macam kita sekarang ni dah tak ada orang nak beli barang sangat. Kenapa barang tak ada orang harga? Betul. Kenapa tak ada orang kata solution untuk part-part tu? Susah. Itu yang kita ni macam lagi diimpit. Lebih sempit lah. Betul. Di depan ni. Sampai ada yang bunuh diri tu kan. Yes, yang tak mampu dengan komitmen sendiri. Benda dia tak dibayarkan lah kan. Dia bunuh diri sebab yalah tak mampu. Buang kerja. Itu yang dia belajar pada lepas habis, selalu kita habis lepas SPM tu, kita ambil apa yang kita minat. Diploma, yang ni pergi ke pilot, ada yang pergi ke kerja airline apa semua. Betul. Tapi bila dah jadi macam ni, apa kerja lain yang dia boleh buat? Yes, betul. Macam aku sendiri pun memang dari dulu pun memang bercita-cita nak masuk industri ni lah kan. Tapi di profession yang mana aku pun tak tahu. Tapi di sinilah aku sekarang, aku dapat masuk profession ni. Tapi datang pula pandemik macam ni kan. Jadi kita pun pening juga kan. Sebab kesan pada industri kita tu sangatlah sangat besar, mendalam, luas. Betul. Sebab airport pun dulu macam kita tahu, pagi-pagi ramai orang datang hantar drop, ada yang drop orang kawan ke family ke apa semua drop kan. Kita tak biasanya bila pula kita nak pergi travel pasti pasal cerita kan. Betul. Tapi bila sekarang ni bila tengok Allah kosong lengkap. Kosong pula. So dari mana kita nak dapat semua-semua tu nak tak buka. Lampu airport pun tak buka. So itu dari segi airline kita nampak macam tu. Kita nampak dari segi ni kita ni muar kepada tourism punya tempat. Betul. Kan masa tempat punya tourism, kita bawa orang daripada luar masuk ke Malaysia kan. So orang yang nak masuk pun sekarang pun ada restriction kan. Kita nak kena ambil swab test. Kita nak, yelah sekarang ni baru ada vaksin yang kita tahu kan. Tapi yelah
berapa ramai yang dah diberi vaksin. Betul. Kan? Macam Malaysia belum lagi. Betul. Kan? Macam contoh Indonesia, adalah kita dengar Jokowi ada, Presiden Jokowi kan ada. Dia pun. Kan? Ambil kan. So, kita tak tahu. Lagi satu, yang kita nak tanya pula, kebersanan. Kebersanan. Yes, kebersanan vaksin tu sendiri. Betul. Berapa lama dia pula dia boleh tahan? Ya. Yeah. Kan? Ada kemungkinan tu, kita kena ambil dengan macam dua dos. Ha. Dua dos. Kenapa dia kena ambil dua dos? Kenapa satu je tak boleh? Betul juga, itu pun satu point. Dan juga kalau kita tengok menyeluruh, kalau kita dah start ambil vaksin kan, orang semua dah start ambil vaksin pun, maksudnya keberangkalian untuk mendapat jangkitan baru tu macam mana? Ha, kan? Macam mana pula kan? Dan juga dalam komuniti tu, bila semua negara A dah ambil vaksin, negara B dah ambil vaksin kan, boleh ke pun kita travel macam dulu lagi, kita open balik border apa semua kan? Ha, itu menjadi persoalan lagi lah. Ha, maknanya nak kena tunggu satu dunia semua dah vaccinated ke macam mana? Kan tak kelompok by kelompok ke macam mana kan? Yalah, sebab macam ni pendapat aku lah, pasal vaksin ni satu kebersanan dia susah tu lah sebut dalam keberkesanan. Susah tu nak sebut keberkesanan dia kan. Berapa persen dia boleh tahan? Betul. Berapa lama? Is it lepas kalau kita dapat vaksin tu kita boleh travel macam biasa? Kita tak tahu lagi kan. Kenapa pula bila kita kena ambil second vaksin? Kenapa kena ambil second dose? Kenapa? Itu yang jadi tanda tanya kat kita sekarang. Betul. Berapa lama benda tu boleh bertahan? Boleh bertahan. Sebab orang akan bertanya, selamat ke aku nak pergi travel ni? Kan? Nak bawa satu point A ke point B kan? Lalu tu pula, kita akan fikir, apa pula prosedur pula kat belah sana? Betul. Kan? Apa pula di negara lain? Dan kita pun tak tahu negara-negara ni kemungkinan besar ada prosedur dia tersendiri kan. Contohnya kuarantin ke. Even selepas dah dapat vaksin ni kan. Macam mana test ke lagi, swab test lagi ke macam mana. Vaksin apa yang every country dapat tak sama. Tak sama. Betul. Yes. Dia punya orang kata. Lepas tu bila kita berkata water travel, kita mesti ingat pasport. So ada ke pasport vaksin ke macam mana keperluan, validity dan sebagainya lah. Yang terperinci tu kan, kita tak tahu lagi macam mana. Jadi keseluruhan tu saya tak dapat bayangkan macam mana industri ni nak bertahan dan terus bersambung. Dan kalau ada improvement pun saya tak tahu macam mana. Tak nampak lah macam mana dia akan kembali normal seperti sebelum ni kan. Sekarang ni kalau cerita pasal improvement tu macam agak sukar. Agak sukar juga. Mungkin bila kita di tahap ni pun kita tak nampak lagi. So sekarang ni bagi aku kita kena mengharapkan bawa barang. Betul. Kan? Okay. So kita kena ialah kargo ni, bawa kargo, everything semua ni. Lagi mempergiatkan lagi dapatkan tender everything so that kita airline kita ni can survive lah benda tu. Dan juga mungkin kita kena diversify lah business kita kan. Mungkin bukan sekadar secara konvensional ni kan. Kita kena lebih kepada pengangkutan barang kan, jualan merchandise ke apa benda lah. Diversify macam jiran kita kan, diorang dah siap buat macam Grab food kan. Delivery. Betul. Jiran kita. Yes. Kita tahulah siapa kan. Ya, kita nak ingat, tapi siap benda tu dia promote kan, benda tu untuk orang nak beli barang ni. So kenapa, why not kita tak buat macam tu? Kenapa kita nak still ikut standard? Maksudnya mesti datang mengharapkan kargo, mengharapkan benda-benda lain. Kenapa kita tak pandang benda macam tu kan? Kenapa jiran kita boleh pandang benda-benda tu lagi awal daripada kita? Ada tak diorang buat macam tu sebabnya diorang tak boleh bawa barang. Dan diorang is not authorized carry all those cargo. Rasanya diorang ada. Ada juga sikit ni. Tapi sikit permintaan. Kita tak tahulah kenapa, apa sebabnya. Itu tak tahulah, mungkin terms and condition dia orang lah kan. Tapi macam kita dah memang pada dulu kita ada kargo. So di setiap kargo kenapa kita tak ikut dia? Bukanlah nak ikut jejak langkah kan, tapi
Mempelbagaikan. Mempelbagaikan. That's correct word. Instead of macam tu, kenapa? Macam as a contoh apa sekarang kita punya catering? Gawana. Ibrahim. Kan. Macam Ibrahim. Dia tolong kita, okey, ni barang, okey, aku nak buat macam ni. So korang boleh promote tak benda ni kan? Keluar promote. Kalau katalah untuk KLIA ada drive through contoh, okey, jual makanan berapa sekian-sekian harga. Bukan setakat staff yang akan beli. Kan orang lain pun yang tiba-tiba pun ada makanan lah. Kau boleh bawa balik. Kan? Itu salah satu ni lah contoh kan. Macam contoh, kita boleh je buat grad MAS. Contohlah, contoh kan. Kalau orang dia boleh provide motor ke, nak cilok-cilok. Sebab daripada situ kita boleh buat sale sebenarnya. Kan, bawa letak dalam box ke cantik-cantik kan. Macam kita buat macam mana yang sebenarnya contoh kita tahu grad Kupu Panda buat kan. Buat macam tu. Why not? Instead of kita nak mandang, oh yang ni tak cukup orang, yang ni tak cukup orang, masuk kat sini. Yang ni tak cukup orang, masuk kat sini. Kan? Yalah faham sekarang pun, kita airline, berapa banyak je yang flight ada. Kita pun masih mengharapkan benda-benda macam tu kan. Cargo, nak letak P2C, kan? Itulah. Kalau Nurul? Nurul gelap. This is too hard. Tahu lah, saya masih kanak-kanak. Yang tersebut kawan-kawan kita lah. Ada yang dah kerja 20 tahun, 30 tahun, 12 tahun. Ada kerja less than 10 years pun. Kan bila dia dah duduk sini, bukanlah kata dengan keadaan selesa kan. Tetapi apa jadi bila dah diorang ni dibuang kerja? Kita tak nak sampai tahap macam tu. Tapi bila dah terpaksa, kan, sebab company nak kena sebar. Haa, kan nanti bila jadi macam dulu kan, bila setiap kali tu dia akan cut. Bila orang yang kena cut tu apa jadi kat dia orang, kita tak tahulah. Takkanlah kita nak korek kat dia orang, oh kau jadi apa sekarang kan. Tapi selalunya buruk dululah datangnya, baru baiknya. Contohlah, contoh nanti one day government buka like macam okay, ada program macam travel bubble apa macam travel bubble. Macam kau rasa macam mana nak macam benda tu okey ke? Memanglah contohlah bubble tu kan. Tapi macam is it okey dengan keadaan pandemik tu, sebab virus tu still ada. Kalau dah ada vaksin pun, tapi still kita tak tahu ke macam abang bisa tadi kepesanan. Betul. Benda tu kan macam how long dia nak, macam kita betul-betul immune. So macam even ada travel bubble pun, kau rasa okey? Berapa aku dua perspektif lah. Satu perspektif kesihatan, satu lagi perspektif ekonomi lah, dan juga tourism kan. So perspektif kesihatan ni memang betul lah, kita masih ada lagi kerisauan terhadap jangkitan baru. Even kelompok besar dalam negara yang terlibat antara dua travel bubble ni dah divaksinkan kan, tapi kita masih ada lagi apa, was-was concern pasal tu kan, health concern kan. So satu lagi perspektif adalah perspektif ekonomi. So ekonomi ni sebabnya mesti government of the country ni mesti dia nak increase balik dia punya ekonomi melalui tourism kan. Dia nak cuba apa, rancak balik ekonomi kan. Sebabnya kuasa membeli tu bukan hanya pada rakyat negara tu juga kan, dia datang daripada pelancong apa semua kan. Dan pelancong ni, pelancong luar tak semesti dia datang nak melancong saja. Kadang-kadang pelancongan ni kan ada pelancongan yang percutian biasa, dan juga ada pelancong yang datang maksudnya dia nak seek medical treatment ke apa benda kan. Jadi itu yang mendesak kepada keperluan kita buat satu travel bubble ni antara negara A dengan negara B kan. Jadi dalam dua perspektif ni, kesihatan dengan ekonomi ni, bagi saya lah,
pihak yang betul-betul bertanggungjawab untuk menilai itu adalah kerajaan. Kita ni hanya merealisasikan lah plan-plan kerajaan. Jadi mungkin di level kerajaan, level yang tinggi itu, dia ada, dia punya analisis dia macam mana kan, analisis tentang risiko dan juga potensi ekonomi lah kat situ kan. Jadi bagi saya, saya serahkan kepercayaan ni kepada kerajaan untuk menilai lah, buat penilaian yang paling penuh lah. Sama ada kita boleh ke buka travel bubble dengan banyak negara, dan macam mana kesan dia pula kan, macam mana keuntungan daripada daripada inisiatif tu pula kan. Dan dalam pemain industri aviation ni, bagi saya pemain-pemain industri hanya menjalankan je apa benda yang yang dah arahan, diarahan dalam plan jangka panjang tu kan. Selepas mungkin dalam masa terdekat atau mungkin dalam masa selepas kita semua reda sikit daripada kesan pandemik COVID-19 ni. Itu yang aku nampak lah. Kalau dulu rasa macam mana? Kalau saya lah, kalau ada travel bubble tu kan, saya not ready to take the risk. Not yet. Saya tak lah. Saya personally, saya rasa tak okay. Contohlah dia dah buka travel bubble dengan, contohlah Singapore. Contoh tu paling dekat kan, kita boleh pergi drive je, tak perlu naik kapal terbang pun. Betul. Kan? Tapi kalau tanya saya, adakah saya sanggup to take the risk? Saya rasa tak. Saya rasa lah saya tak, macam tak apalah, kita develop ekonomi internally je, within Malaysia je, tak perlulah pergi luar negara, perlu rely. Sebab saya tak ada keperluan lain. Contohlah saya tak perlu lain lah kalau macam nak cakap tadi, okay, okay, ada medical punya keperluan. Itu mungkin kita boleh put aside yang kita rasa takut tu, boleh pergi juga. Patutlah ada travel bubble tu, macam tu. Tapi saya rasa macam, kalau lah just untuk pergi suka-suka, kalau nak generate ekonomi, saya rasa kena fikir dua kali, dua-tiga kali juga. Yang paling penting, kesihatan. Itulah, nanti kan apa-apa jadi kan susah. Betul. Lepas tu kita cakap pasal travel ni, ada insurans apa semua, jadi pening. Susah, nanti kan kita better stay away lah, macam avoid dulu kan, kita ada keperluan mendesak kan. Itu yang aku nampak. Tapi macam mana pun, walaupun macam mana kita cakap, pemain dari industri penerbangan ni, aviation industry, kita bergantung kepada kehendak kehendak pengguna tu. Kalau dia nak pergi bercuti, kita bawa dia. Kalau dia nak pergi mana-mana keluar kan, di situ kita pun sebenarnya kena monitor macam mana pergerakan manusia ni kan, selepas ni kan, ada orang keluar ke. Kalau semua orang tak nak keluar pun, dan kita juga yang terkesan, maknanya bisnes kita tu kurang. Ni dari segi manusia lah, dari segi pergerakan manusia kan. Tetapi kalau dari segi apa, transport kargo, transportation barangan tu, itu mungkin mungkin ada lagi peluang kat situ lah, yang kita tidak bergantung kepada travel bubble kan. Tapi itulah macam poin aku. Aku mengharapkan virus tak adalah akan mutate. Menjadi sesuatu yang baru lagi. Benda tu bila kita disuntik, tiba-tiba dan virus tu dia akan lagi, dia akan berubah. Dia akan imun. Imun benda tu kan. Dengan tu. So aku risau benda tu yang terjadi. Itu. Itu yang aku risau sangat-sangat. Betul juga, kerisauan tu memang betul. Ya, kita pun bukan berada dalam medical punya area kan. Betul, betul. Jadi kalau dari segi technicalities, scientific ni, kita pun tak boleh nak komen lah kat situ kan. Tapi harapan kita ialah, harap-harap tidak adalah mutasi yang pelik-pelik kan. Betul. Yang yang lagi memburukkan keadaan lah sebenarnya. Betul, betul. Aku risau sangat-sangat itu bila jadi macam tu lah kan. So betul, bila dah jadi macam tu, dan kita as aviation pun, orang kata yang bekerja dengan aviation ni, jadi jobless lah. Betul. Kan? Sebab dia orang pun tak akan nak travel. So macam tu lah, mengharap sangat-sangat, kalaulah benda ni kan, orang kata boleh cure kan, maksudnya dengan dengan berkesan sekali, dan alhamdulillah lah, alhamdulillah kita lah. So terpaksa lah sekarang ni, terpaksa mengadap apa yang ada lah. Rasa-rasa korang lah, bila yang macam okay lah, we are getting better, aviation industry, airline industry. Okay, kalau ikutkan prediction IATA ke international punya analysis apa kan, dia tidak tetap,
dia punya tarikh jangkaan tu. Mula kata 2023 kan. Hmm. Tapi kalau vaksin punya distribution lambat, maka dia akan beranjak lagi lah lambat-lambat-lambat, yes, kan. Lambat. Jadi dekat situ jawapan ni kita tak ada jawapan yang tetap. Kita tak boleh kata by tarikh ini sekian-sekian semuanya akan improve kan. Bagi saya sebenarnya kita kena hidup dengan virus ni. Dalam in a way, maksudnya di samping ada vaksin apa semua, norma baru, itulah cara kita memang kena hidup dengan keadaan ni. Tapi dalam masa sama, kesihatan memang kita pentingkan lah kan. Tapi berserta dengan SOP lah. Di situ yang kita nampak norma baru yang betul-betul totally lah, betul-betul baru cara kita hidup ni berubah kan. Cara kita nak travel pun dalam industri ni berubah kan. Keperluan, kehendak di situ semualah. Itu yang aku nampak. Itulah, minta-minta kita ni, yes. Orang kata berjaya lah juga, yeah, mengatasi COVID-19 ni. Betul kan? Dengan harapan kita punya company can still survive lah. Yeah. Sebabnya dengan keadaan sekarang, kita tahu, kita dengar berapa banyak dah airline yang ada yang tak, ada yang tutup, betul kan? Ada yang sampai ada yang tak travel, mungkin sebulan sekali kita dengar dia ada satu flight saja. So macam, betul, boleh ke survive orang yang staff yang bekerja dengan tu kan? So itulah, betul, minta-minta kita ni boleh lah kan. Dengan harapan Malaysia Airlines akan survive lah. Itu yang minta-minta sangat lah. Aku minta, harap-harap sangat lah benda tu boleh lah kan. Kita memang kita tak boleh nak tahu future kita macam mana kan. Kalau boleh, tak adalah COVID. Bukanlah tak ada COVID-19 sebenarnya. Ada, tapi macam Nas cakap tadi lah, kita hidup dengan norma baru, dengan adanya. Sebabnya macam dulu, kita tahu, for example lah, macam sakit cacar, sakit cacar, yang macam mana pun, malaria semua tu, apa research benda betul, tu kan. Betul, ada vaksin, yes, dapat bendung lah. Tapi still ada. Yes. Yang mana golongan tak ambil vaksin mungkin akan ada potensi untuk kena lah. Macam polio apa semua, benda-benda kita dah tak dengar. Tapi bila dah tak ambil vaksin, dia akan jadi balik. Tapi itu yang cerita vaksin kan. Sebenarnya banyak je virus yang memang tak ada vaksin pun. Contoh macam HIV dan juga hepatitis semua pun ada yang ada vaksin. Tapi sebenarnya virus-virus tu pun berbahaya juga. Tapi macam mana kita hidup bersama dengan keadaan tu? Maknanya kita bukanlah nak kena virus kan, tapi itulah, kita gunakan apa, pendekatan SOP. Sumber yang ada dan SOP. Yes. Sebabnya kita memang tak boleh kosong, lenyapkan terus dari dunia ni virus COVID-19 ni kan. Bukan pada masa sekarang kita tak nampak lagi lah macam mana kan. Tapi macam mana nak improve sikit-sikit-sikit tu? Nak lenyap besok habis dah tak ada, memang tak boleh lah. Memang tak siapa boleh buat kan. Sebabnya macam dulu sebagai government lah, kita nampak bila dah ada satu penyakit ni, dia akan keluar SOP. Dan okay, kita kena ikut macam ni, kena saringan, ke macam mana kan, sampai dia dapatkan orang kata antidote yang, yes, yang betul-betul betul-betul. Sebabnya yang kita kena tahu, hari ni kita ada vaksin, tahun ni orang semua dah start suntik vaksin di negara-negara macam-macam kan, negara luar lah. Tapi kita tengok yang jangkaan WHO tu, berapa tahun sampai 10 tahun untuk cover semua population kan. Kalau negara tu besar lama lah, kalau negara tu kecil setahun dua lah. Jadi dalam masa tahun tu, takkan kita nak hidup dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tak maju kan. Jadi kita kena fikir ke macam mana nak move on. Kena move on 10 tahun tu, takkan 10 tahun of our life kan habis macam tu kan. Maknanya kita kena teruskan hidup, maknanya ekonomi pun kena jalan, kesihatan pun kena apa, kena ketat dia punya penjagaan. Kita itu yang balik kepada poin saya, hidup bersama dengan benda ni. Sebab vaksin dia tak akan berjalan, dan kita pun jaga kesihatan kita, ekonomi pun kena jalan, ekonomi yang perlu, yang wajib kan. Dan itulah, kalau kita yang saya lain pula, minta-minta lah, tak payah nak ada orang kata tak perlulah macam yang kita cerita tadi kan, tak perlu nak kena pakai PPE. Kita tahu benda tu bila kita pakai memang berpeluh kot. Betul kan? Dan kita biarlah nak kena pakai sampai tahap macam tu, nak kena travel lah apa semua. Bayangkan kalau kita ada anak-anak kecil, kita juga nak ajak, okay, nak bercuti ni, nak kena pakai PPE apa semua tu, bertutup semua kan, tak logik kot. Kan kena
minta-minta lah ada jalan yang bagus lah, yeah, elok lah kan orang panggil. So, tu lah, minta-minta lah. Minta-minta lah, itulah harapan kita. Jadi insyaAllah. Apa pendapat Mas Zizi? Jadi insyaAllah kita cuma mengharapkan yang baiklah. Kita sampai itu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT dengarlah kita punya ya, permintaan dari hamba-Mu di dunia ini. Setiap hamba kita, setiap hamba dalam hidup dalam muka bumi ini, mestilah orang kata reda satu, ya, kan? Reda dan minta kepadanya supaya benda-benda ni dipulihkan. Dipulihkan. Sebab dia akan efek semua. Dia akan betul, efek. Betul, betul. Itulah. So, baik, boleh kita insyaAllah wrap up. Okay. Silakan Nat. Jadi, alhamdulillah kita dapat beberapa pandangan lah, dari sudut pandangan daripada Hafiz dengan Nurul pasal keadaan semasa pandemik COVID-19 dan juga kesan dia lah kepada ekonomi secara amnya, kesihatan dan juga yang secara khususnya aviation industry lah. Banyak kesan-kesan kita nak tengok, kita bincang ni. Dan juga kami juga menyuarakan harapan lah pada masa depan. InsyaAllah. Kami cuma boleh berharap dan berdoa semoga keadaan kembali pulih lah.